Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin teman-teman. Sekarang Upin dan Ipin lagi ada di depan rumah nih guys. Tuh, haha. Upin dan Ipin meminjam mobil taksi di sini guys. Wah, kalian lihat nih mobil taksi. Upin sudah pinjam tadi pagi. Upin, buat apa mobil taksinya Upin? Ini mobil taksi buat kita pakai untuk pergi balapan Pin. Wah, balapan di mana? Aku nggak tahu kalau ada balapan. Balapan di tempat drag. Kamu sudah lupa? Oh, balapan di tempat drag. Emangnya bisa balapan di tempat drag pakai mobil? Bisa lah. Kamu pasti sudah lupa. Kita kan pernah pergi balapan pakai mobil. Oh, kapan? Iya, mungkin saja Ipin sudah lupa, Upin. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa. Sekarang kita akan pergi balapan dengan menggunakan mobil. Ternyata bisa. Kita bisa melawan mereka yang menggunakan motor, Pin. Tapi kita berdua pakai mobil taksi. Waduh, Pin, tapi mobil taksi kan tidak cepat. Wah, aku tidak tahu. Tapi semoga aja ada nosnya, Pin. Kalau ada nosnya, kita nanti bisa menang dengan mudah melawan motor drag. Wah, setahuku motor drag lebih cepat daripada mobil, Upin. Tidaklah, kecepatan mobil lebih tinggi daripada kecepatan motor, Upin. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja nanti. Kita pasti bisa menang melawan mereka yang menggunakan motor. Waduh, jadi penasaran, Upin. Aku pengen lihat apakah kita bisa menang mengalahkan sepeda motor menggunakan mobil taksi ini, Upin. Iya, ya sudah kalau begitu. Nanti kamu lihat saja sendiri. Kita pasti bisa menang. Wah, oke guys. Kalian lihat nih, ini mobil taksi yang biasa dipakai untuk mengantar orang, teman-teman. Sekarang Upin dan Ipin pakai untuk ikut balapan. Balapannya melawan motor lagi. Waduh, aneh sekali ya. Tapi beneran aneh, Upin. Masa iya balapan motor melawan kita yang menggunakan mobil? Iya, awalnya si Upin pikir aneh, Pin. Tapi kalau emang bisa ya, kenapa enggak? Kita coba aja dulu. Oke, kita langsung pergi ke tempat balapan aja sekarang. Iya, yuk. Oke, ayo cepat masuk. Wih, bagian dalamnya keren ini, Pin. Iya, keren. Seperti mobil yang sudah dimodif ya, Upin. Iya. Wah, ya sudah kalau begitu. Kita langsung menuju ke tempat balapan. Iya, ayo. Ipin penasaran sekali nih. Pengen lihat apakah beneran kita bisa balapan dengan mobil atau tidak. Waduh. Iya, baiklah kalau begitu. Langsung kita gas ke ada nosnya Ipin. Mana Upin? Berarti kita bisa menang ya. Iyalah, kan kalau ada nos pasti kecepatan mobilnya bisa bertambah berkali-kali lipat. Jadi kita bisa menang dengan mudah, Pin. Waduh, mantap kalau begitu. Coba dulu Pin nosnya berfungsi atau tidak. Wah, tapi macet jalanannya. Takutnya kita nanti ketabrak dan Pak Polisi menangkap kita berdua. Sekarang lagi kosong, ayo coba. Oke. Wow, bener guys. Waduh, kencang sekali kan Ipin. Iya Upin, waduh, ini sih nggak bakalan kalah kita berdua kalau pakai mobil ini. Ada nosnya seperti ini pasti akan sangat mudah. Iya, pasti kita bisa menang dengan mudah ya kan. Iya, waduh, tapi tidak apa-apa Upin, kita coba aja dulu. Aku mau coba balapan yang aneh, balapan motor versus mobil. Iya, aneh sekali ya. Iya, siapa yang gak heran? Masa balapan gak sama-sama motor atau sama-sama mobil? Iya, biasanya kalau kita ikut balapan juga kan begitu. Kalau motor, lawannya motor semua. Kalau mobil, lawannya mobil semua. Cuman di tempat drag ini aja yang bisa lawan mobil. Iya, tapi tidak apa-apa lah kalau mereka mengizinkan, Upin. Iya, tidak apa-apa lah. Yang penting happy. Oke, kita sudah sampai nih, Pin. Iya, ayo Pin. Kita lihat kemampuan dari mobil taksi ini. Apakah dia bisa menang atau tidak melawan motor drag itu. Pasti menang, Pin.
Soalnya kan ini ada nosnya. Oh iya, lupa lagi Pin. Waduh, ternyata kita pasti bisa menang. Oke, mari kita lihat guys. Let's go. Woi, kok jadi bapak-bapak ini yang naik guys. Waduh. Wah, motornya sudah kencang sekali guys. Wuhuhu. Wuhuhu. Ketinggalan sangat jauh dia guys. Wih, ketinggalan di belakang. Waduh. Wah, Om Botak kalah. Om Botak kalah. Kalian lihat tuh guys, motornya sangat cepat tadi, sampai Upin tidak bisa mengejarnya. Untung ada nosnya. Pin, tadi kalau nggak ada nos pasti kita sudah kalah ya. Iya Upin, pasti sudah kalah. Waduh, untung ada nos. Gimana mau ulang lagi nggak? Waduh, tidak usah Upin, kasihan Om Botak, bisa kalah lebih banyak dia. Iya ya, waduh, nanti aku akan kasih tahu Mail dan Visi juga, biar mereka bisa ikut balapan pakai mobil juga. Tapi kalau mau pakai mobil yang cepat ya Ipin ya. Iya, biar bisa lebih mudah menang. Tapi kalau ada nos nggak apa-apa sih. Iya. Ya sudah, kalau begitu kita langsung balik ya. Iya, yuk. Wih, seru sekali Upin dan Ipin guys, ikut balapannya pakai mobil. Dan kita menang teman-teman. Ore, mantap.